tanam ya untuk persiapan penyemai selanjutnya. Tapi hari ini saya rencananya hendak membuat pupuk ya, karena pupuk itu sangat dibutuhkan untuk tanaman yang sedang yang kita tanam. Jadi saya akan memastikan suplai pupuk itu banyak di rumah. Dan rencananya hari ini saya akan membuat pupuk yang sangat sederhana, mudah, dan bahannya banyak melimpah di rumah tangga kita, yaitu limbah rumah tangga. Rumah tangga kita itu memiliki potensi menghasilkan sampah, menghasilkan limbah yang banyak. Tetapi limbah yang ada di rumah tangga kita tidak harus menjadi limbah sampah yang terbuang begitu saja, tapi juga bisa menjadi berkah untuk tanaman kita dengan cara yang sangat mudah. Yuk kita lihat caranya. Alat pertama yang kita butuhkan adalah sebuah ember besar ya, sebesar yang ada di rumah Anda yang bisa Anda temukan. Kalau bisa yang ada tutupnya, kalau enggak nanti gampang diakalinya. Yang jelas kita perlu sebuah ember besar ya, 50 liter ini kalau enggak salah. Yuk kita bawa ke dalam. Air kelapa yang sudah asem. Kemarin beli tidak habis. Ini kopi, ampas kopi suami saya. Bahan utama air cucian beras. Ini untuk bilas biar bersih. Kemudian jangan lupa memeriksa tempat sampah. Nih, sampah buah-buahan. Karena kami di rumah berjualan rujak dan salad, maka banyak sisa sampah buah-buahan seperti ini. Cemplungkan. Baunya sudah asam, bau fermentasi. Apalagi ya? Apalagi, tunggu sebentar. Nih, sisa nasi, sisa makanan yang tadi ada di piring dan piringnya dicuci, cemplungin semua. Oke, tunggu. Ditambah sisa sampah yang sudah dipilah, artinya ini tidak mengandung plastik. Sisa sayur sop kami kemarin tidak habis, sudah asem. Dan ini daun pembungkus tempe, saya akan masukkan juga. Tidak usah jijik, tidak apa-apa, karena semua nanti akan diolah oleh mikroorganisme untuk menjadi pupuk. Ini sisa kopi susu juga. Susu itu bagus ya untuk tambahan nutrisi tanaman juga, masukin aja. Pokoknya semua yang Anda punya yang tidak mengandung minyak sama plastik, masukkan saja. Dan ini nanti bisa ditambah-tambahkan. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Yuk kita taruh aja di luar ini, karena sudah selesai. Bahan-bahan organik sudah kita dapatkan. Okay. Ini ada air cucian beras juga. Cucian beras dari kemarin nih kalau nggak salah. Saya akan masukkan juga. Dan seperti itu. Boleh ditunjukkan ininya. Nah isinya. So, isinya adalah pada dasarnya semua bahan organik. Bekas teh. Bisa juga dimasukkan. Dirobek, dibuka begitu. Cemplungkan. Oke. Kalau punya banyak, bagus. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan ini. Ini adalah kumpulan mol. Ketika membuat pupuk sederhana ini, Anda bisa hanya menggunakan air kelapa,
air cucian beras dan sampah cukup. Tetapi supaya lebih efektif dan mencegah timbulnya bau busuk yang mungkin terjadi ketika bakteri yang dominan adalah bakteri yang menimbulkan bau busuk, maka Anda bisa tambahkan mol. Anda bisa menggunakan mol beli, ini bukan mol ya, ini mikroorganisme impor. Ini EM4 atau mol yang Anda bikin sendiri, ini saya bikin dari yogurt expired yang ditambah gula merah dan air leri. Saya buat bulan Juni tanggal 1. Ini mol tape yang sudah sangat lama. Baunya jelas wangi sekali. Wangi fermentasi. Ini mol nasi. Mol nasi basi. Ini semua bisa digunakan. Aduk saja. Saya akan coba gunakan bahan-bahan ini. Saya akan tambahkan, tapi enggak semuanya saya campur ya. Saya akan kasih mol nasi dan mol yogurt. Oke. Saya akan tambahkan mol nasi. Ini mol nasi ya. Sudah berjamur. Ini saya tambahkan 200 ml. Oke. Lalu saya tambahkan juga mol yogurt. Kalau Anda mau mencampur semua mol boleh. Itu ada jamurnya, baunya wangi. Wangi tapi bau susunya masih tercium. Ini juga akan saya gunakan 100 ml. Untuk saat ini seperti itu. Besok ketika tambahan bahan organiknya ditambah, Anda boleh menambahkan lagi molnya atau tidak juga tidak apa-apa. Karena tidak pakai pun boleh kok. Ini air leri sisa. Saya cemplungkan semua. Jangan lupa diaduk. Nah, ini nanti kita peram atau kita biarkan terfermentasi selama minimal itu kalau bisa ya 3 minggu. Akan lebih bagus kalau mencapai sebulan. Nah, sesudah itu nanti airnya bisa diambil sedikit-sedikit untuk pupuk. Jadi seperti itu, mudah sekali kan? Kita hanya menggunakan bahan yang ada di rumah. Untuk menambah kualitas fermentasi, bahan yang bagus ditambahkan itu adalah air kelapa dan air cucian beras. Tetapi bila tidak ada, air biasa boleh. Jadi limbah organik, sisa sayur, sisa buah, ditambah dengan air biasa itu juga sudah cukup. Itu saja bisa. Nah, selanjutnya kalau setiap hari itu ada tambahan sampah baru, diaduk. Sesudah dimasukkan sampah, diaduk. Masukkan sampah, diaduk, ditutup lagi. Fermentasi yang dilakukan itu adalah sesudah bahan terakhir dimasukkan. Jadi sesudah bahan terakhir dimasukkan, itu kemudian ditutup total, jangan ditambah materi baru, itu sekitar 1 minggu. Sesudah 1 minggu, airnya sudah bisa digunakan. Lebih lama, lebih bagus. Saya sudah... Jadi ini adalah... pupuk seperti tadi yang saya buat sekitar 2 bulan yang lalu. Sekarang saya akan coba buka. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau sudah di atas 1 bulan, airnya sudah bisa diambil untuk digunakan menyiram. Tapi tentu saja harus dicairkan ya, tidak boleh air ini apa adanya disiram. Nanti akan gosong tanamannya. Karena ini asam sekali kadarnya, oke? Nanti kita habis ini akan cek kadar pH-nya ya. Saya akan ambil 50 ml untuk saya gunakan menyiram tanaman. 50 ml airnya saja. Tidak usah. Nah, segini. Air 50 ml akan saya gunakan, akan saya cairkan dengan 5 liter air biasa. Saya menggunakan air kolam lele dan air hujan. Lebih pekat boleh, tapi saya
tanaman saya sudah setiap hari disiram dengan ini, jadi saya nggak terlalu pekat. 50 mili untuk boleh antara 3 liter sampai 5 liter air. Ini tadi 4 liter air ya. Sekarang kita akan menyiram.